Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Di boom dia, bam, selesai. Jual ini, boom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini, meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni, tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibril, Tagut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustaz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, "Kok, berapa harganya cincin ini?" "100 juta lah." "Apa?" Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia, dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke? Itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni, maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah kedukun itu kan syirik, atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin setan hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Nah, karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa wa taubatan qabalal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati.